Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya muliakan, yang saya hormati para penonton yang dikasihi, khususnya yang merupakan jemaah Masjid Al-Istighfar yang dirindui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan selamat, tenang, dan dalam keadaan kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita memberikan khidmat yang terbaik kepada ahli keluarga kita, dalam keadaan kita memikirkan masa depan kita, mengorak langkah dan juga perancangan untuk Ramadan yang bakal tiba, saya doakan apa sahaja yang kita sedang lalui akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipermudahkan urusan kita, dan semoga kita juga dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dihindarkan daripada segala jenis kemudaratan. Lebih-lebih lagi di dalam kita meminta penghindaran daripada penyakit COVID-19 ini, insyaAllah ya. Maka pada hari ini ingin saya kongsikan kepada anda sekalian tentang kisah kesabaran. Hari ini kita nak cakap pasal sabar. Di mana-mana kita dengar suruh sabar, ada ujian COVID ini, kita kena sabar. Jadi salah satu cara untuk kita nak sabar ialah untuk kita pelajari daripada kisah-kisah orang yang sabar, orang yang betul-betul tunjukkan kesabaran dan ada outcome yang baik. Kerana setiap ujian mesti ada berita baik pada akhirnya. Pada pengakhiran insyaAllah ada jalan keluarnya. Jadi kesabaran yang kita nak ceritakan di sini adalah kisah kesabaran Nabi Allah, Nabi Ayub AS yang terakam di dalam Al-Quran. Nabi Ayub AS ini seorang Nabi yang soleh, seorang Nabi yang bertakwa. Dia dikurniakan nikmat yang banyak. Dia kaya dengan banyak binatang-binatang ternakannya, daripada haiwan-haiwan pemeliharaan, contohnya unta, dia ada sapi. Dengan binatang-binatang ternakan itu, maka perniagaannya pun maju, dan kemudian dikurniakan juga keluarga yang baik, keluarga yang soleh, isteri yang soleha. Sampai satu ketika itu Nabi Allah Ayub AS ditimpa kecelakaan. Beliau ditimpa sakit, sakit kusta ataupun sakit kulit ataupun sakit sopak, yang menyebabkan sakit ini berpanjangan sehingga 18 tahun. Dikatakan sampai 18 tahun. Pada mulanya orang-orang ramai kenal dia, orang-orang dia banyak bertemu dengan orang, tapi oleh kerana dia sakit, oleh kerana beliau sakit, maka ramai orang jauhkan diri daripadanya. Yang pertama kerana keadaannya, sakit kulit ini atau sakit sopak ini boleh berjangkit, jadi orang-orang tak nak dekat dengan dia. Yang kedua ialah memang keadaan dia sangat uzur, memang tak sedap mata memandang. Jadi yang tinggal bersamanya hanyalah isterinya, hatta ahli keluarganya pun dah jauh daripada dia. Yang tinggal, yang hanya loyal ataupun yang hanya bersama dia adalah isterinya yang berbakti, berkhidmat kepada Nabi Ayub AS. Sampai ditanyakan isterinya kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak angkat sahaja tangan doa pada Allah supaya ialah diangkat segera ujian ini, supaya diberikan kesembuhan segera seperti sedia kala lah." Maka Nabi Ayub jawab, "Wahai isteriku, sesungguhnya Allah dah berikan aku kesihatan, kenikmatan selama 70 tahun. Bayangkan, dah 70 tahun Allah berikan aku kenikmatan dan kesihatan. Takkanlah aku tak boleh sabar saat ini. Maka biarkan aku harungi cabaran ini." Mendengarkan hal ini, isteri dia pun sabar dan isteri dia mengertilah bahawa suaminya merupakan Nabi Allah yang soleh alaihi salam. Jadi kisah ini terakam di dalam Al-Quran. Kita lihat bagaimana redha dan juga sabarnya Nabi Ayub AS dalam menghadapi cabaran ini. Firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Yang bermaksud, dan ingatlah kisah Ayub AS idh nada rabbahu, tatkala baginda Nabi Ayub bermunajat pada Tuhannya dan dia katakan, "Anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku, wahai Tuhan, telah ditimpa kemudaratan ataupun kesakitan. "Wa anta arhamur rahimin," dan engkaulah yang maha penyayang daripada segala daripada orang-orang yang penyayang. Maksudnya engkau yang paling penyayang dalam semua makhluk. Dalam ayat ataupun munajat ini kita dapati bahawa husnuzon Nabi Ayub AS kepada Allah. Allah tarik nikmat
bukan sedikit tapi banyak dia tarik. Nikmat keselesaan, nikmat kesihatan menyebabkan bisnesnya itu tergendala, menyebabkan pergerakan hariannya terbatas. Dia tak boleh buat macam-macam dan dia sakit dalam keadaan emosinya tertekan, dalam keadaan fizikalnya terbatas. Tetap Nabi Ayub berbaik sangka kepada Allah SWT. Ini yang nilai yang kita nak pelajari sekarang. Kita sedang menghadapi cabaran COVID-19. Banyak affected ekonomi orang, keluarga kita, terhadap bisnes-bisnes dan juga peniaga-peniaga di luar sana, sama ada kedai makan. Banyak industri dan sektor yang memang terjejas. Dan kita lihat, kita cuba renungkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub. Selama Allah kasihkan aku sihat 70 tahun, takkanlah aku tak boleh sabar tentang episod sekarang ini. Jadi kita fikir balik, kita renung, kita muhasabah. Allah dah kasih kita ketenangan, Allah dah kasih kita maju dalam kita punya perniagaan, Allah dah kasih kita rezeki yang banyak, keselesaan hidup selama ini ataupun keamanan dalam negara kita ini tanpa ada perang dan sebagainya. Maka Allah nak tarik balik sekejap. Allah nak uji kita semua, rakyat Singapura terutamanya, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan kerohanian dan keimanan kita, dan baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Nabi Ayub kata apa? Wa anta arhamur rahimin, dan engkau Tuhan yang maha penyayang. Dia masih yakin Allah ni sayang betul-betul dengan dia. Oleh kerana Allah sayanglah Allah kasih ujian, Allah kasih sakit. Jadi kita pun kena yakin, oleh kerana Allah sayang sangat dengan kita, Allah nak berikan kita teguran, ujian dalam apa sahaja bentuk yang kita lalui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yakin Allah tidak akan membebani sesuatu masalah atau ujian melainkan kita mampu untuk menanggungnya. Jadi ujian yang kita hadapi sekarang ini, yakin pada Allah kita mampu menempuhnya. Syaratnya untuk kita jalani kehidupan kita sebagai orang beriman, jalankan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Itulah daripada kata Nabi Allah Daud AS. Dia merintih, wahai Tuhan, aku ni dah ditempa kecelakaan, aku ni sakit, dan sedangkan kau, aku masih yakin kau lah maha penyayang. Maha penyayang, kau lah maha penyayang. Jadi daripada ayat ini Allah sambung, fastajabna lahu, maka kami, yakni Allah, memperkenankan doa ataupun rintihan ataupun munajat Nabi Ayub, maka Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Itulah ringkasan daripada kisah ataupun episod Nabi Allah Ayub alaihi salam yang boleh kita pelajari. Jadi bagaimana Nabi Ayub bersabar? Ada tiga perkongsian yang ingin saya nak kongsikan. Tiga poin. Yang pertama, beliau sabar mestilah redha. Dalam keadaan kita sabar, kena redha. Dan apa-apa pun musibah yang ditimpa kepada kita, itu adalah kebaikan. Kita dah pun berkali-kali kita dengar nasihat daripada para asatizah kita yang di quote daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang mukmin ni dia hebat, dia berbeza dengan orang yang bukan mukmin, kerana dia sabar kalau dia hadapi musibah, kemudian dia bersyukur kalau dia dapat nikmat, kerana semua kehidupan orang mukmin tu ada kebaikan untuknya. Allah sayang kita, Allah berikan macam-macam nikmat dan juga Allah berikan macam-macam ujian. Sehinggakan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mukmin min wasabin wala nasabin wala hammin wala haznin wala ghammin wala adha hatta asyaukah yashakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ni maksudnya adalah, tidaklah seseorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus menerus, sama ada fizikal ataupun kerohaniannya ataupun emosinya sakit, rasa penat ataupun rasa cemas atau khawatir tentang masa depannya, ataupun sedih kerana apa yang dah berlaku, kesusahan hati, ataupun sampai duri yang terkena pada badannya ataupun pada kulitnya. Semua itu akan menjadi kafarah, penghapusan bagi dosa-dosa yang lepas. Nampak Allah sayang kita. Allah nak kita semua terhapus dosa-dosa kita yang lepas. Tapi ini mungkin cara Allah nak tegur kita. Bila kita sakit sikit, kita ada setback, kita reflect, kita muhasabah, kita renungkan, mungkin aku ada kesilapan. Jadi taubat dan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi Allah Ayub alaihi salam, lisannya sentiasa berzikir walaupun pergerakan badannya terbatas, tetapi ia tidak menghalang daripada dirinya untuk beribadah dan berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana sifat perhambaan ini sangat dibutuhkan atau diperlukan dalam keadaan-keadaan kritikal. Sifat ubudiyah ni apa, tuan-tuan dan puan? Ubudiyah ni adalah kita yakin yang kita ni adalah hamba Allah dan Allah adalah tuan kita, dan kita memperhambakan diri kita dengan penuh kerendahan hati dan diri bahawa kita penuh ada kelemahan. Kita minta pada Allah SWT, Ya Ghani, wahai Tuhan yang Maha Kaya, Ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Ya Qawi, Ya Latif, wahai Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Lembut. Kita doa pada Allah dan mohon semoga Allah angkat dengan segera musibah ini. Tetapi dalam masa yang sama, ia tidak menghalang lisan kita untuk berzikir pada Allah SWT. Nabi Ayub AS, walaupun dia terlantar, pergerakannya diperlukan pertolongan daripada isterinya, dia tetap menggunakan nikmat lidah kita. Ini satu nikmat yang subhanallah. Allah ni maha baik, Allah ni maha pemurah. Dia tahu kalau kita terbatas, kita punya badan, kita mungkin sebelum kita sakit, kita rajin buat solat duha, solat-solat sunat yang banyak, kita rajin baca Al-Quran, kita rajin pergi ke masjid, dan kaki kita sihat, badan kita sihat. Tapi bila kita sakit, selagi mana lidah kita masih boleh berzikir, selagi itulah chance untuk nak ibadah tu banyak. Itu adalah satu, orang kata tu, harta yang sangat bernilai. Para sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW setelah turunnya ayat mengenai orang-orang yang tak nak keluarkan zakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi mengenai ancaman orang yang tak bayar zakat, bila diturunkan kepada Nabi dan dibacakan kepada sahabat, sahabat tanya, sekarang ada tak apa lagi harta yang bernilai? Harta yang kita ada ni apa sebenarnya? Pasal harta yang kita ada ni, harta material, kita kena zakat. Jadi sahabat ada tanya, apa harta yang bernilai sekarang ini? Maka Nabi jawab, lisanan dzakira, lisan kita yang sentiasa berzikir, wa qalban syakira, hati yang sentiasa bersyukur, wa zaujah salihah, dan isteri yang salihah, tu'inuhu ala dinihi, yang di mana isteri salihah ini membantunya untuk dia memperkuatkan agamanya atau beramal agamanya. Jadi kita lihat lisanan dzakira, Nabi kata tak ada nilai ataupun harta yang lebih bernilai di dunia ini melainkan lisan kita yang sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hati kita yang bersyukur. Maknanya itu satu harta yang ada bagi orang yang beriman. Kalau let's say kita tak boleh nak buat apa-apa kerana terbatas, ingat kita masih ada lagi lisan kita yang boleh berzikir, subhanallah, 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 subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Jadi dengan berzikir je, kata Nabi SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan, kita ucap je alhamdulillah, segala puji itu hanya layak pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberatkan timbangan. Alhamdulillah, subhanallah, tamla'ul mizan, dengan kata subhanallah je memberatkan timbangan. Dengan mengatakan alhamdulillah, tamla' ma baina samawati wal ard, subhanallah, itu dia akan memberatkan timbangan. Alhamdulillah, dia akan beratkan timbangan sampai ke langit. Maknanya dia sangat bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, itu adalah satu khazanah kita lah. Di mana dalam hadis lain Nabi kata itu adalah kita punya baja, supaya itu kita tanam di dunia dan kita dapat hasilnya di akhirat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kita masih mampu untuk berzikir. Yang kedua, hati kita masih ada. Kalau lisan kita tak boleh berzikir secara apa, lafaz, maka kita masih lagi boleh gunakan hati. Itu pun juga namanya berzikir, berzikir dengan hati kita. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdalul zikri, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi sepanjang kesakitan Nabi Allah Ayub AS, dia berzikir pada Allah SWT. Yang ketiga, dia menghadapinya dengan sabar. Bagaimana? Dan dengan dia memerintahkan isterinya yang soleha. Kebetulan dan memang nikmatnya ada isteri yang soleha untuk membantu dalam pergerakannya. Ini juga bukan sesuatu yang orang kata tu by chance, tetapi
Ini hasil daripada kesolehan suami. Maka dia dapatlah isteri yang soleha. Nak dapat isteri yang soleha, suami kena soleh. Itu juga nak dapatkan suami yang soleh, isteri kena soleha dulu. Dalam hal ini, dia ada isteri yang soleha yang menjaganya, memeliharanya dengan yang dengan ya, sebaiknya sampailah kesembuhan. Sehingga kan Nabi Ayub AS pun kenangkan jasa isterinya. Kerana semua orang, kebanyakan orang lari daripada, tapi isterinya choose untuk stay, untuk untuk apa ni, untuk berkhidmat kepada Nabi Ayub AS. Jadi mudah-mudahan kita doa Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kita kesabaran dengan kekuatan dan juga inspirasi supaya kita jadi orang sabar seperti Nabi Ayub AS. Kita yakin, kita baik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya, aku lupa lihatlah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.